Hai guys, welcome back di channel Agustin Gaming. Ya, hari ini Jumat ya. Salah kok kesini. Ini Realm of Legends yang kedua di sini udah ada. Terus buat event minggu depan di Ori server ada sweet invitation ya, kayak gacha poni seperti biasa ini. Hadiah-hadiahnya ya, peti-petinya. Tapi kalau buat gratisan sih kayaknya gak nyampe sampai segitu ya. Terus di sini ada shop. BTW ini skinnya Esmeralda sama Eo Silvana, skin epic 2024 ya. Jadi limited seperti biasa. Nah, ini yang bisa kalian beli nih di shopnya ya. Tentu saja ini skinnya Esmeralda sama skin Eo Silvana. Nah, mana ding? Nih. Oke, nih bisa kalian ganti karakternya. Nah, ini Eo Silvana, guys. Terus ada ini sweet schedule cenah ya. Nanti di akhir kalian bisa dapat 20 summon scroll ya. Nah, ini. Nah, nanti hatinya ini mungkin bisa buat apa ya, guys ya? Ketahu juga nanti ya. Terus ada ini, nah aku ambil ini ya. Tuh, oh nanti pasti bisa dipakai buat nuker. Ini ke bawahnya udah ya. Nah, ini yang buat skin UR-nya yang tadi sore udah di review. Terus ada lagi ini yang nanti kita bisa dapet Chimera ya di sini guys. Terus ini Molten Shop-nya isinya nih hero-hero yang nanti bisa kalian tukar dengan si Moltonnya itu ya. Ada Sar sama Yejet sama Tia dan Gavana sama si Huang Jini. Nah, itu ya. Ini ada ini yang kemarin ya, top up guys. Oke, kita bakalan review skinnya. Nih ini pokoknya nih guys nih. Nah, nanti yang ini bisa ditukernya di sini yang tadi itu ya. Nah, ini nih bisa ditukar di sini. Kalian bisa tuker ini bubble chat ya. Chat bubble. Ada prem juga ini namanya apa sih? Lupa lagi yang kayak gitu teh. Oke, ini dia ya. Nanti kalian bisa tuker. Terus ini segera hadir ada 3 event lagi. Nanti bundle Valentine cenah. Sweet Memory sama Arcana Insight ya. Oke, kita langsung saja ke kemana? Kok kasih Queens? Kemana guys skin teh? Kesini ya. Nah, kita ambil di sini. Kita review di skin Eo Silvana dulu ini tampilannya. Dia pakai dasi, ada burungnya tuh, cakep bener ya. Kalau buat tampilan sih, bagus-bagus aja ya guys ya. Ini ada logo 2024-nya. Nanti limited sih ini pasti ya. Perpaduan warna merah, gold sama putih nih Eo Silvana. Kita langsung ke demonstrasi skill. Nah, ini buat di ini skill pasifnya guys. Tuh. Ini nanti tampilan di in game-nya kayak gini ya. Di battle-nya tuh. Tuh merah apa pink sih warnanya guys efeknya ini. Oke, tuh ini skill buffnya nih. Terus ini ultimate-nya guys. Nah, ultimate-nya gimana tuh menurut kalian? Sret, burungnya jadi warna merah. Merah gak sih ini coy? Tuh merah sama gold ya. Kalau ini mah gak berubah guys tuh ya. Kalau animasinya mah ya Silvana yang biasa. Nah, tapi cakep lah. Kita lanjut langsung ke skinnya si Esmeralda. Seperti biasa ini ada selendang, bintang sama bulan ya. Ini bentuk apa sih guys? Tapi kayak love ya yang satu lagi selendangnya. Perpaduan warna biru muda. Aduh, ayu sekali. Ini nggak item-item banget ya guys. Esme kan itu kulitnya hitam, tapi ini lebih ke eksotis lah ya. Kita langsung ke
ini aja demonstrasinya. Nih, ini ada skill buffnya, guys. Kita agak usah aktifkan lah. Oh, ada animasi love. Eh, mana, Deng? Enggak. Tuh, kadang-kadang ya. Oke, yang satu bintang, yang satu itu bulannya. Kok cosplay jadi love kali ya? Harusnya kan bulan, guys. Oke, nah ini belibet sekali, coy. Tuh. Terus ini ultimate-nya. Tuh, biasa aja ya. Nggak jauh beda sama skin epic, malah lebih skin epic biasa lebih bagus kayaknya ya, dari segi tampilan menurut aku. Itu kan pendapat personal ya, gimana menurut kalian? Jadi itu tadi buat next event di Orisair per minggu depan itu ya, sama skin reviewnya. Oke, terima kasih. Dadah.